Tunggu dulu ya. Sampai di kebun, di ladang. Nah, Daniel dengan box umbi mau ke ladangnya. Ya, kita panen dulu. Ya, dia mau panen. Ada yang berminat? Lahan garapannya mau dioper tuh. Mau dioper. Lahan garapannya mau dioper. Ya, hanya 200 meter luasnya. Nah, sana. Sebenarnya dari tempat saya juga bisa. Sebenarnya kalau dari tempat saya melewati lahan-lahan milik orang, ya orang lain. Kalau di sini dia langsung jalan umum, langsung masuk di gerbangnya. Bersama dengan Pak Daan, Opung Daan. Ini alatnya Pak Gem. Iya, apa yang dibawa-bawa lo? Ya, menuju ladang. Ya, ini ladang saya. Ladang tengkuas siap dipanen. Ayo, siapa yang mau ikut bantu saya panen tengkuas? Panen tengkuas bulan depan Agustus sudah mulai bisa dipanen nih. Ayo, siapa yang mau bantu? Bantu ikut rame-rame. Wisata agro, ya panen lengkoas. Hanya sayangnya sekarang harga lengkoas ya, itu Rp800. Kalau terima bersih Rp1.000 per kilo. Wah, ditunggu. Siapa yang mau ikut panen lengkoas? Bubuknya, saungnya, bisa istirahat, tidur. Kapan-kapan bermalam di sini sekalian. Ya, doa semalam suntuk. Oke. Ya, saya mau rapi-rapi dulu ya, persiapan dulu ya. Ya, kita akan ke lahan yang satunya lagi ya, lahan milik saya ya, besar hanya 300 meter. Kalau yang ini sekitar 900 meter siap dipanen Agustus lengkuas. Itu boksu umbi itu. Kebanyakan di sini lahan-lahan ini dimiliki oleh saudara-saudara kita dari Tapanuli. Ya. Ada satu lahan milik penduduk asli, ya asli Bekasi, Betawi Bekasi nih. Nah, ini. Ya, tapi sebagian besar ini punya orang-orang
Tapanuli ya, ng Batak. Yang bukan orang Tapanuli hanya saya saja dengan Box Umbi. Nah, ini lahan kami. Lanjut membersihkan ya rumput-rumput. Ini sumur. Ada sumur. Ya, ini ada sumur. Biasanya airnya cukup tinggi di pinggir sumur. Ya. Ada sumur di ladang. Bolehlah kita menumpang mandi. Ada umur panjang, kita berjumpa lagi. Terima kasih buat kehadirannya, buat komen, buat like-nya, di-share ya. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap semangat bekerja di ladang Tuhan.